Ya, siang ini kita akan mereview ampli Black Spider ini. Dan udah kita bongkar amplinya. Kita bongkar tutup atasnya. Dan inilah penampakan dalamnya. Dia udah memakai kipas dan elko-nya pun masih kecil. Dan transistor outputnya pun masih kecil dan memakai transistor kecil. Transistornya memakai D27 D127 dan D122. Dan trafo biasa dia memakai trafo donat. Dan untuk equalizer-nya dia memakai equalizer pisah. Ini potensio mic dan potensio musik masternya. Ini modulator Bluetooth-nya. Dan ini rangkaian mixer. Dan bawah ini rangkaian kit untuk musiknya. Jadi karena kita penasaran ingin melihat dalamnya, ternyata dalamnya masih dirakit biasa, belum memakai digital. Ya, menurut aku lebih suka memakai manual daripada memakai kit digital, karena kit digital sangat repot jika rusak diperbaiki. Kalau dia memakai kit manual, jika kita ingin memodif, mau mengganti kit powernya ini, tidak susah. Dia mic-nya memakai dua channel. Dan belakangnya dia memakai input untuk CD. Ini output untuk USB-nya. Dan ini output untuk mic. Ini outputnya untuk lens, dan ini untuk speaker tweeter, dan ini untuk speaker out, speaker besarnya, dan ini hawa untuk kipas angin. Dan setelah kita lihat isi dalamnya, akan kita tes hidupkan. Ya, akan kita tes. Thank you.
Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. We'll be right back.